Welcome to Hollywood, annyeong! Kembali lagi bersama gue Yunia dan Alvin. Dan seperti biasa kita akan nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. Kita biasanya, ngomongin apa aja nih? Biasanya kita akan bahas tentang Korea Selatan tentunya. Korea Selatan. Ada makanan, terus apa juga lagi? Ada boy band, girl band. Ada. Terus juga ada travel, kuliner. Drama, kuliner, ya semuanya fashion. Fashion. Ya, betul banget. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Hari ini kita mau ngomongin salah satu fenomena yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan tentunya. Tentunya adalah fashion, Winnie. Baju kita ini udah berbeda loh. Keren banget ya? Keren banget kan? Gokil nih baju baru gue biasa. Kan gue udah ditawarin sama Big Bang gitu kan. Katanya, hey, tolongin gue dong. Gue mau nambah personnya jadi 5 orang nih. Oh gitu, mau nambah jadi 5 orang? Nambah jadi 5 orang. Yaudah gue bilang, oh boleh deh gue ikutan ya. Jadi itu ya bayang-bayang di belakang. Iya lumayan kan. Nah, balik lagi ya to the topic ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang member girl group atau singer before and after weight loss success versi Hollywood. Jadi mereka diet, jadi kita akan review before dan afternya seperti apa. Yes. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang tuh penampilannya tuh biasanya kalau habis diet berubah drastis banget. Dan jadi favorit banyak orang. Dan seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang idol group itu nggak cuma bisa nyanyi menari aja. Bener. Tapi penampilan juga harus oke. Betul banget. Dimana bentuk tubuh itu jadi faktor utama yang harus dijaga oleh seorang idol dan penyanyi. Makanya bisa dilihat kan badan-badan idol K-pop ya, cewek dan penyanyi di sana langsing singcet banget kayak gue ya nggak, Vin? Bener banget. Dia biar cepet aja gue tahu. Gue sih setuju sih. Yunia ini hari ini lagi beautiful banget. Oh, beautiful gitu dong kan. Gue hari ini. Nah tapi kasihan dengan mereka yang debut tuh dengan badannya tuh yang berisi, yang cabi. Jadi mereka tuh sasaran bagi para netizen mereka, netizen Korea tuh dikritik abis-abisan. Dikritik ya, ya ampun, kayak gitu karena ekspektasi mereka nggak sesuai. Karena ada standar kecantikan. Kan di Korea benar, tuh kan benar. Tinggi ya. Tapi hal tersebut ya nggak bikin mereka kecil hati loh, smart viewer ya. Mereka tuh justru ya melakukan diet demi mendapatkan badan yang ideal. Dan setelah sukses mereka menjadi jauh lebih bersinar, lebih charming ya kan. Dan karirnya juga lebih bagus tentunya. Betul banget. Nah kita pengen lihat nih siapa aja sih yang idol-idol yang berhasil diet dan makin bersinar. Yo, kita yang pertama ada siapa? Ada Seohyun. Seohyun. EOE. EOE. Jadi EOE ini adalah salah satu girl group yang member-membernya punya tubuh indah ya. Salah satunya adalah Seohyun. Yes. Tapi ternyata dia tuh nggak langsung mendapatkan tubuh seperti itu begitu saja. Betul banget. Jadi pada awalnya itu, pas Seohyun itu debut tuh dia tuh gempal. Gempal, gitu? Bukan gempal. Berisi, pipinya cabi, ya. Tingginya 167 cm. Tapi beratnya itu 60 kg. Oh iya, itu masih agak kelebihan sedikit. Masih agak gemuk. Masih agak berisi. Jadi setelah sibuk sebagai artis, Seohyun melakukan diet ketat dengan tidak makan makanan yang berkalori tinggi dan melakukan olahraga pilates. Olahraganya lumayan juga sih. Lumayan. Gitu. Nah, perubahan tubuh gadis cantik Widi. Gimana gitu ya Bang ya? Rentang 95 ini membuat netizen kagum. Karena sekalinya tuh berat badannya tuh 47 kg. Wow. Turun berapa tadi? 13 kilo? Iya. Lumayan ya? Iya. Banyak juga sih. Banyak itu satu juga. Daging tuh 13, mantap. Dan ini jadi terlihat tubuhnya tuh seperti manekin ya. Jadi makanya gak heran ya, Seohyun ini menjadi salah satu idol wanita Korea Selatan yang disebut sebagai body goals. Body goals. Ya, langsung aja lah kita lihat gambarnya seperti apa ya. Lihat ya badannya Seohyun. Mantap kali memang ya. Mantap banget ya. Betul banget. Ini emang idolanya para penggemar, para pria pencinta Korea. Oke. Gitu. Before-nya nggak ada tapi ya? Iya. Ini cari sendiri aja lah, banyak lah. Cari sendiri ya. Iya, banyak. Nah, yang kedua ini ya ada Joy. Yes, Joy ya. Red Velvet. Itu. Ini favorit gua. Widih. Jadi akhirnya. Kan lagi hot nih, apalagi waktu bener, pas Peekaboo. Lagi baru-baru ini. Sekarang ini bad boy, aduh pokoknya the best lah. Gimana gitu. Ya jadi saatnya emang Joy itu jadi
idol cewek yang memiliki cukup banyak banget fanboy dan fangirl sejak transformasinya. Tapi Spongebob tau gak sih kalau pas awal debut itu Joy itu banyak banget terima kritikan dari netizen yang mengatakan dirinya tuh gemuk. Sampai-sampai dibilang gak pantas jadi idol. Benar, karena kan dia juga tinggi kan. Betul. Dan badan berisi jadi katain. Tapi kita lihat nih perubahan-perubahan si Joy sebelum seperti apa? Ini nih kita lihat dulu ya. Gimana? Nah, Cox parah. Itu pas lagi lagu apa tuh ya? Ice cream cake ya? Benar bukan ice cream cake? Bukan ya kayaknya. Ya pokoknya itulah awal-awal. Masih segitu. Sekarang udah kurus banget kan? Iya betul banget. Benar. Lanjut. Nah lanjutnya yang ketiga ada Luna FX. Luna FX. Nah ya. Kalau ini menurut gue cara dietnya dia tuh ekstrim banget. Iya? Emang gimana tuh? Emang gimana? Jadi dia itu pernah cuma selama 2 hari dia cuma minum air putih dicampur green tea sama perusahaan air lemon. Wow. Mereka nggak makan apapun. Wow. Dietnya tuh kayak gitu. Dan ini katanya dilakuin dia setiap kali mau comeback. Betul banget. Jadi selama sehari sebelum comeback itu biasanya dia cuma minum itu doang yang tadi gue bilang. Makanya badannya tetap langsing, ideal. Ekstrim banget ya. Mm-hmm. Tapi tetap aja ya Luna melakukan ini hanya kalau dia mau comeback gitu. Dan dia juga tidak menganjurkan cara diet ini kepada fans-fansnya karena emang gak sehat banget sih menurut gue juga ya. Nah, dan sejauh ini sendiri Luna FX ini udah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 8 kg dalam 1 minggu. Hanya 1 minggu bayangkan. Luar biasa. Abis kalian mau coba kayaknya. Tapi kan gak disaranin sama dia. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau enggak gitu. Kepepet banget. Kalau kepepet ya udahlah cobain aja. Nah ini kita lihat ya gambar perubahannya nih. Ya langsung aja. Seperti itu ya. Yang mana perubahannya? Oke lah. Yang gue lihat perubahannya tuh warna rambutnya. Iya, rambutnya berubah ya. Rambutnya berubah-berubah juga ya. Mm-mm. Lanjut nih. Lanjut. Yang keempat ada Enji Eping. Oke. Jadi Enji Eping ini katanya debut dengan berat badan tuh 62 kg loh. Wow. Tapi sekarang berat dia tuh hanya 47 kg. Jadi kalau di total dia udah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 15 kg. Ini lebih mantep lagi daripada Seol Hyun. Iya bener. 15 kg. Nah dia tuh turunin berat badan tuh kalau menurut gua lebih sehat gitu. Karena dia ikut latihan boxing. Ada PT-nya, ada personal trainer boxing. Gitu. Ada olahraga ya. Iya, yes, olahraga. Para membernya juga setuju kalau misalnya Shinji ini memang member Eping yang penampilannya paling berubah sejak debut sampai sekarang karena dia memang kurusan banget sekarang. Nah, gitu. Udah singset-singset gitu ya. Bener. Cuma kan kalau ekstrim diet juga kadang-kadang ada dampaknya nih. Oh gitu, Namjini apa gitu? Kena beberapanya, salah satunya ada eksema, itu kelainan kulit gatal yang kronis. Terus ada juga kena sinus dan pernah nggak bisa nyanyi selama beberapa waktu. Oh jadi kalau misalnya dietnya gagal tuh bisa karena beberapa efek samping efek seperti samping. Itu ya. Karena terlalu drastis kan turunnya kayak gitu. Iya. Jadi menurut gue terbayarkan banget sih ya dietnya Enji ini karena sekarang dia cantik banget dan gue yakin sejak dia kurus tuh pasti fansnya juga makin banyak deh. Betul banget, karena nih fans-fans tuh suka yang kurus-kurus, singset-singset gitu kan. Kayak gue suka Joy gitu. Aduh, curhat ya kan. Yes. Langsung aja deh kita lihat ya ini perbandingannya ya. Yang dulu dan yang sekarang. Nah, perbedaannya lumayan ya. Itu terlihat dari pahanya. Iya benar, yang kira cabi banget emang ya. Cuma makin cantik yang kanan. Iya betul. Yang kanan berubah gimana gitu. Iya, lebih imut-imut bener. Gitu loh. Oke lah, kita masih ada beberapa lagi nih. Betul. Tapi kita tahan dulu, kita istirahat dulu. Setelah yang satu ini tentunya masih di Hollywood. Annyeong. Cause time just flies. And when I'm gone, we think. Yeah. Welcome back to Hollywood. Annyeong. Yes. Ya, yeah, masih bersama kita berdua dan kita masih membahas tentang before afternya dari weight loss. Sukses. Yang berhasil dong. Jangan yeah, yang gagal. Ya, benar-benar yang berhasil. Susahnya kalau kita kesehatan gagal gimana ya? Iya. Mereka mau diet malah membesar gitu. Contohnya jadi lebaran. Contohnya susah juga ya. Oke lah. Lanjut, okay. Yang kelima nih. Yang kelima ada siapa? Ada Mina Gugudan. Nah, biasanya lagi. Kalau kalian pernah ikutin IOI, Produce 101 yang season 1, ini kan dia kan mantan personil IOI nih. Betul. Nah, di antara ke-11 member IOI itu dia yang paling cabi menurut gua. Imut ya? Imut, tapi cabi.
Tapi gue apa ya? Enggak juga sih. Siapa lagi kalau bukan? Mina Gugudan. Nah, waktu masih di IOI ya, Mina tuh masih terkenal dengan member yang tembem dan lucu. Tapi beda waktu dia udah debut di Gugudan, hingga sekarang dia jadi kurus. Pipinya tirus dan cantik banget deh pokoknya. Betul banget. Nah, saat ini dia ini dietnya itu dengan cara makan rumput laut kering. Oke. Saat dia jadi trainee. Oh. Atau makan salad juga. Tanpa dibeli apapun, jadi hanya sayur-sayuran gitu. Oh, nggak pakai mayones ya? Ya, soalnya itu tuh kalorinya itu yang gede di mayonesnya. Gendut itu begitu, dan dia berhasil menurunkan berat badan sekitar 3-4 kg. Wow. Dan masih berlanjut ya dietnya. Wah, wow, luar biasa yes. Ya. Langsung aja kita lihat ya gimana perbedaan yang dulu dan yang sekarang dari Mina Gugudan. Oh iya sih, benar kelihatan banget sih yang kiri itu parah. Cabi memang. Tangannya apalagi gitu kan? Berasa perubahannya yang kiri sama yang kanan ya. Tangannya itu loh. Sekel kan, terus sekarang pas pakai bajunya yang tadi hitam kan, kelihatan slim. Betul. Nah, lanjut nih, yang keenam ada MG Gfriend. Nah, MG Gfriend ini terkenal sebagai salah satu idol cewek yang sering dikritik fans karena punya tubuh yang gemuk. Bahkan ya, dia dijuluki sebagai member terjelek di Gfriend. Aduh, kasihan banget ya. Dan kelihatannya dulu itu MG itu sadar dengan julukan itu, makanya sering banget MG kedapetan suka sembunyi kalau lagi di program televisi. Bener banget. Jadi minder ya. Minder dia. Kasihan. Emang awal-awal pas debut itu dia yang paling besar. Berisi gitu. Berisi, besar. Dia emang besar-besar mulu ya, berisi gitu. Tapi akhirnya MG itu sudah mulai bersinar lagi karena dia diet. Dan terbukti pada saat lagu comeback Fingertip. Tang. Karena dia turun 5 kg. Betul, dan dia juga berhasil menaikkan tinggi badannya sebanyak 3 cm. Jadi hebat tinggian. Ya? Dia udah naik tinggi, kurus. Lagi. Jadi makin singset gitu ya. Bagus gitu, proporsional. Dan gue emang setuju juga kalau Umji itu memang punya badan tuh yang berisi, cabi-cabi gitu. Tapi standar Korea itu harus memaksa dia lebih diet, jadi diet. Iya, badannya harus ideal. Tapi gue bingung juga sih, kenapa kalau cowok itu yang rada berisi gak masalah? Kayak Sindong? Iya ya. Ada gemuk kan? Tapi emang setahu gue ya, di Korea itu memang menurut mereka kalau cewek gemuk itu dosa besar. Dosa besar? Iya. Kenapa gitu ya? Seriusan, temen gue ada yang pacaran sama orang Korea. Dan katanya kalau misalnya dia gemukan, itu putus. Gak ada yang bisa bikin mereka putus kecuali ceweknya jadi gemuk. Kalau kamu berubah gitu gak apa-apa ya? Gak apa-apa, sifatnya berubah gak apa-apa. Tapi kalau gemuk itu dosa kalo gemuk, besar. Habis ya udah ya. Aduh. Jadi ya. Ini kita lihat fotonya dulu ada MG. Ya. Itu emang. Itu dia ya. Tadi yang kiri kan pipinya tuh kelihatan tuh pipinya. Kelihatan pipinya. Benar. Tangannya, lengannya juga tangannya, ya kan sama pahanya juga kelihatan perbedaannya yang kiri sama yang kanan. Kok yang paling kelihatan tuh tangan sama paha sih kalau habis masa-masa diet gitu. Diet benar banget. Yes. Lanjut nih. Ya, selanjutnya ada Jihyo dari Twice ya. Jadi member yang satu ini ya udah 9 tahun jadi trainee di JYP Entertainment. Dan Jihyo ini mendapat julukan apa nih? Julukan pick dari para hatersnya karena waktu itu dia tuh cabi banget, makanya dikatain pick karena gendut. Oh, gitu. Padahal menurut gua dia pas itu juga enggak berisi-berisi amat sih. Iya, kalau di Indonesia mah Standar lah, gitu ya. Kan. Gitu, dan itu juga pernah bilang ya kalau mereka bakalan sulit buat suka sama Jihyo dan menjuluki Jihyo sebagai visual hole di Twice. Jadi kayak celah gitu ya. Padahal lebih parahnya lagi juga tuh yang dibuatnya sama haters cowok. Apa tuh? Ya itu. Yang tadi itu yang visual hall, yang bilang tuh cowok gitu. Gimana iya cara kalau lu iya dikatain sama cowok gitu, ah lu gendut banget. Gitu kan. Wah, udah kan. Gimana kalau dikatain kayak gitu? Iya, gue kalau misalnya bukan artisnya kalau dikatain kayak gitu pasti langsung. Wah, ada suara gitu, pak. Gitu. Serem juga ya. Nah, tapi si Jihyo itu akhirnya dia diet juga. Iya, kurusin badan ya. Dan ini mungkin bagusnya di Jihyo adalah dia bikin cacian-cacian itu jadi memotivasi dia. Motivasi. Bukan bikin dia down ya. Dan sekarang sih jadi cantik banget. Cantik banget, terbukti di lagu Likey-nya ya. Likey. Langsung aja kita lihat ya. Perubahan Jihyo. Mana nih? Nah, kasihan banget. Bayangkan padahal sebenarnya normal loh. Kalau menurut Indo, kita ya. Gitu ya. Malah kalau yang kanan tuh jadi agak
terlalu tirus. Skinny-skinny gitu ya. Cuma emang standar Korea kali. Ya, standar Korea standar ya. Standar Korea emang begitu ya, kita beda bisa standar ya. Beda budaya. Betul banget. Beda netizen. Nah, setelah ini kita bakalan ngebahas lagi nih soal perubahan-perubahan ini ya kan. Tapi sebelumnya bakal ada video klip dulu nih. Video klip dari GOT7. GOT7 Eyes on you. Welcome back to Hollywood, annyeong. Masih bersama dengan kita berdua. Ya, siapa mau? Mau apa nih? Mau fashion show ya? Mau fashion show. Dikit lagi nih, bisa dikit lagi sih. Nah, yes. Kita tadi ngebahas tentang perubahan-perubahan berat badan ya dari idol-idol. Banyak sih, banyak lagi yang lain-lain yang juga apa ya, nurunin diet ketat ya. Ketat gitu. Contohnya ada Corong Epic, terus ada Suli juga, ada Suzy, ada Ayu, ada Aili, ada Lehi, Lihai. Dan gitu masih ya, banyak Lihai ya? Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang lainnya. Paling ketat juga ada Wendy. Betul. Wendy Red Velvet. Ada juga ini apa? Minnya Miss A juga waktu itu sempat terus Miss diet A. lagi. Benar-benar. Ya kan? Sebenarnya kayak gitu ada bagus ada negatifnya juga. Betul sih. Betul banget. Tinggal kita lihat aja dari segi mananya. Bijak banget hari ini. Bijak ya. Ya. Oke lah, kita sekarang mau lihat yang update dulu. Betul, kita mau lihat yang update-update ya. Tentunya di KWF Update. Annyeong Smart Viewers, kembali lagi di KWF Updates. Update yang pertama datang dari personil Red Velvet yang terjun ke dunia acting. Siapa lagi kalau bukan Joy? Joy sebelumnya sudah debut acting di drama The Liar and His Lover bersama Lee Hyun Woo. Dan kali ini, dia kembali bermain di drama terbarunya bersama Moon Ga-young dan Kim Min Jae, The Great Temptation. Sayangnya, acting Joy menuai kritikan loh. Netizen menganggap kemampuan acting dari personel Red Velvet ini sangat tidak layak untuk dijadikan pemeran utama. Beberapa netizen juga mengkritik ekspresinya yang dianggap tidak natural. Kalau menurut Smart Viewers gimana? Berita selanjutnya datang dari artis satu agensi Joy, yaitu Maknae EXO, Oh Sehun. Seperti yang kita ketahui, Sehun akan bermain di film web Doko Rewind. Sehun akan berperan sebagai Kang Hyuk, seorang pemuda yang ingin membalas dendam kepada geng sekolah yang membunuh kakaknya. Dan baru-baru ini, dikabarkan Mina Gugudan akan menjadi lawan main Sehun loh. Mina akan memerankan karakter wanita bernama Kim Hyun Sun, yang akan menjadi pasangan dari pemeran utama Kang Hyuk. Selain Sehun dan Mina, film ini juga akan dibintangi oleh An Bo Hyun dan Jo Byung Kyu dan akan tayang di pertengahan kedua tahun 2018. Ya, itu dia tadi ya, yang update-update dari Unik Cetak. Sekarang kita melihat yang ulang tahun lagi seperti biasa di minggu ini. Nah, betul banget. Langsung aja ya, kita lihat aja ini di Birthday of the Week. Oke. Itu ya ulang tahun ya. Betul. Jangan lupa diucapin, tapi jangan bilang makin tua gitu ya. Karena emang umur kan makin bertambah terus. Cuma sikap kita harus lebih dewasa lagi. Lebih dewasa, betul banget. Gokil. Hari ini Alvin nih ini banget loh. Berbeda penuh. Gitu. Nih gara-gara ada. Motivasi banget nih. Nih bajunya bikin gua lebih gimana gitu kali ya. Oh ada gitu sesuatu ya. Betul ini baju, terima kasih loh. Terima kasih. Kepada Binus Northumbria School of Design. Keren banget kan. Gila, gue udah jadi siap jadi member Big Bang. Betul, gue juga nanti jadi membernya Big Bang tapi di belakang. Di belakang, jadi tim Hore. Gitu. Ya, yes. Gak kerasa ya kita udah 30 menit nih nemenin kalian kena semua. Dan jangan lupa untuk nonton terus Hollywood di episode berikutnya. Yes. Di jam dan hari yang sama. Terima Thank kasih. You buat seluruh kru yang sudah bertugas. Kepada Smart Viewers dan sekali lagi kepada Binus Northumbria School of Design. Akhirnya gue pamit undur diri. Gue juga pamit undur diri, jangan lupa untuk follow at Hollywood_TV juga.
di bawah sini. Di bawah sini ya. Annyeong. Annyeong.